Ini pernah di intro gue nih. Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Wilni Mekun. Hari ini gue bakal membuat konten lagi, tapi kali ini adalah suatu video yang berbeda gitu dibanding video gue sebelumnya. Nah, kira-kira video apa itu atau konten apa itu? Iya, bener banget, adalah anime opening challenge. Jadi ya ini jatuhnya penyegaran sih. Jadi dari kemarin gue reaction ya dengan view apa adanya. Gue harus jujur men, gue kayak ngerasa summer ini ya agak kurang aja sih. Jadi makanya banyak orang yang nggak nengok video gue gitu atau nggak nengok di channel gue gitu. Makanya kan sepi banget gitu ibaratnya. Jadi makanya gue butuh penyegaran biar gue nggak jenuh gitu. Nah, salah satunya dengan anime opening challenge. Nah, tapi ini gue mengambil video dari channel orang yang pastinya dengan apa namanya beberapa anime opening yang terkenal gitu. Nah, tapi kan gini men, sebenarnya konsepnya ini kan lebih ke dimana apakah orang tersebut men-skip anime opening itu apa enggak gitu. Nah, tapi berhubung gue gak pernah nge-skip opening anime, makanya gue kayak mau nostalgia aja sih, mau nostalgia beberapa opening yang pernah gue tonton atau sama sekali gue belum pernah tahu gitu. Makanya di sini ada 100 anime opening dan kita akan nostalgia bareng gitu. Atau teman-teman tahu gitu kira-kira dari 100 anime opening teman-teman kira-kira berapa yang teman-teman tahu dari 100 anime opening ini. Jadi isi di komentar ya, kira-kira ada berapa yang teman-teman tahu gitu opening anime nanti bakal gue bawain. Oke, ya udah tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke anime opening challenge 2. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke videonya saja. Let's go. Jadi gue bakal taruh linknya di deskripsi biar teman-teman bisa subscribe channel tersebut dan mengikuti beberapa challenge yang diberikan oleh channel ini gitu. Let's go. Oke, Gintama opening 15. Jadi jujur sih gue nggak ngikutin Gintama men. Jadi gue ini cuma nostalgia aja men ya, bukan menahan atau oke. Nomor 2, 91 hari. Kalau bahasnya sih gue gak nonton sih jujur. Best banget sih ini si Monogatari. Nah ini kemarin baru banget gue reaction gitu loh, Jojo Bizarre. Dan ini tayang di Miss Indonesia, teman-teman wajib untuk ikutin karena gue juga ongoing men, walaupun gue reaction gitu. Oke, Nanatsu no Taizé gue juga gak nonton. Gue lebih seneng opening keduanya sih karena gue tahu lagunya. Otakau itu the best banget men, karena gue ngikutin. Igurashi ini baru loh men, masih anget. Igurashi masih anget men, kaget gue dari anime 2020. Naruto tuh gak bisa gue skip men, pasti gue ikutin dari 1-20 gue udah hafal. Gangsta opening gue gak ikutin. Jadi teman-teman isi di komentar ya, kira-kira dari 100 anime ini teman-teman tahu berapa gitu. Oke, Full Metal Alchemist gue gak ngikutin tapi gue tahu openingnya karena gue pernah reaction juga. Ini legend banget sih openingnya. Di Sniper juga gue gak ngikutin tapi tahu openingnya. Tahu gue opening ini. Wah, itu. Ini animenya si Riku sama si Juda. Ya, kalau nggak tahu dia rektor juga sih sama kayak gue gitu. IQ, gue nggak ngikutin men. Oh,
Aduh gila, gue fanboy ReZero gue. Fanboy ReZero gue. Gue menunggu season 3-nya, kapan? Season 3-nya gitu. Bakuretsu Hunter, gue gak ikutin. Aduh gila, kaget gue Hunter ReZero ternyata. Gue pikir gak ada gitu. Tadi kan 100 opening anime legend gitu. Wah. Lord Kazuma. Semoga ada season 3-nya, please. Konosuba, please season 3-nya. Gua enggak ngikutin animenya. Tapi gua harus akui sih. Semua opening Black Clover itu epic banget. Gua suka. Say apa? Oh, gua enggak nonton ini. Gua gak nonton. Ternyata banyak yang gua gak tonton gitu. Oh nih, tahu gua nih. Block Exorcist, the best nih anime. Wow, One Piece dong. Emang One Piece nih apa, gak tamat-tamat gitu loh. Emang legend banget ya. Tapi gue gak ngikutin men. Tapi openingnya the best, gue suka ya. Higashi no Eden. Enggak, gue gak ngikutin. Gue gak ngikutin. Wah, sahab. Siap. Gue gak ngikutin animenya. Tapi gue tau openingnya. Dan apalagi Lisa ya, Lisa tuh God tuh Lisa tuh. God Eater, oke. Gua ngikutin animenya. Gua gak tau peningnya. Jadi kita masih panjang nih. Kita sampai 100 nih, 100. Black Clover again. Ini gua suka sih. Enak lagi. Waduh. Duh, Naruto enggak bisa di-skip, men. Naruto enggak bisa skip. Oke, Magi season 2. Gua enggak tahu animenya. Ini apa nih? Oh enggak, gua ngikutin animenya enggak. Ternyata banyak men, ternyata banyak yang gak gua ikutin tuh. Kayak hampir setengahnya men. Wah, sonen banget itu. Gua ngikutin animenya. Tapi gua suka opening keduanya. Opening kedua di season 2 gak salah. Agak mengingatnya gua juga. Yang ngikutin gua. Tapi lagunya populer banget sih. Ternyata banyak ya yang gak gue ikutin. Asiridase. Enak lagu ini mah. Enak banget ya. Tapi gue gak ikutin animenya. Sayang banget sih emang. Enak-enak. Ini yang paling enak. Oke, ini yang season 2 nya gitu. Cinta cinta kalau kita bisa. Gue butuh sesuatu yang greget gitu ya. Oh enggak, gue gak nonton yang ini. Gila tuh legend banget sih. Legend banget ini mah. Dragon Ball tuh legend banget. Ini IQ lagi. Gue harus akuin sih, emang anime sport terbaik tuh masih dipegang Haikyuu sih. Ini apa nih? Wah, gak suka kan sih. Enggak. Oh, ini tahu gue lagunya. The best. Bikin sekai. Halo.
Gue main gamenya sih. Seru banget main gamenya anjir. Ada di Play Store. Wah, ReZero. Tapi gue nggak begitu suka sih opening keduanya. Gue sukanya season 2-nya sama season 1-nya tuh. Yang tadi barusan. Samurai Champloo, oke. Emang lagunya gini emang. Tapi gue nggak nonton, men. Gue nggak nonton animenya. Emang tapi lagunya emang gini. Agak-agak mendem gimana. Jojo lagi dong. Ini mana refnya? Oh. Thank you, high. Oke, full Alchemist. Gue main Alchemist. Machina. Oh, pas banget kan. Ada gue tau refnya. Kill la Kill. Gue gak ikutin Kill la Kill. Kata banyak, men. Banyak banget yang gue gak ikutin itu. Gila, men. Anjir, zaman ini. Ibaratnya nih, zaman-zamannya. Psikopat semua gitu. Oh, ini gue tau, ini gue tau. Takara Ima. Baru gue liat sih, mau best ya. Beats, oke. Ini juga enak sih lagunya. Tapi gue gak ngikutin animenya. Oke, gitu nama. Gue juga gak ngikutin animenya. Jadi, teman-teman gak request opening anime, ya udah. Gue nostalgia aja gitu. Opening-opening anime yang ini pernah di intro gue nih. The best. Shinji tuh the best mah. Shinji tuh the best. Angel Beats, oke. Okay. Ini sedih banget sih animenya. Pokoknya lu jangan ketipu sama orang-orang yang bilang Angel Beats tuh happy ending. Wah. Wah, itu gua. Udara, oke. Okay. Gua enggak nonton. Tapi enak lagu ini sih. Dua-duanya enak. Opening duanya juga enak. Dedetet. Ini apa nih? GTK. Oh, enggak. Gua enggak tahu gua. Oh, pernah dengar. Tapi emang enggak nonton ini ya. Pernah dengar gua. Fans dia. Tuturu. Gue kangen banget sama Mayuri. Mayuri. Fairy Tale, oke. Okay. Gue gak ngikutin sih. Gue ngikutin Fairy Tale tuh di Indosiar, men. Abis itu gak ada lagi. Karena ya lo tau Lucy lah. Nah ini baru gue omongin. Itu yang gue suka dari Boku no Hero. Openingnya itu. Oke. Ini lagu lain dari Full Metal. Opening kelima nih. Hasan Senki. Ini bagus gak sih? Gak bagus, pengen gue tonton dulu. Gue penasaran sih. Kayaknya politik gitu kan. Udahlah ini mah udah. Siapa sih nggak tahu lagu ini? Siapa gitu loh. The best emang apa si kayak gini kyoji. Ini sawo, oke. Okay. Bongo Stray Dog. Gue suka endingnya sih. Itu endingnya mengenang banget itu lagunya. Gue tuh belum kesampaian loh, men. Belum apa nontonin ini anime. Katanya sih bagus. Ini gue suka. Ini opening ini gue suka. The best. Ini emang opening Jojo paling the best. Ini lagunya.
Ah, Naruto lagi, men. Oh, Naruto mang nggak bisa, nggak bisa kalau lu nyuruh skip opening Naruto tuh nggak bisa. The best, the best, the best. Okay. What another OP One Piece lagi? Pokoknya Naruto, One Piece, Black Clover tuh nggak bisa main kalau di skip, men. Cuman Naruto sih yang emang gue ikutin. Nih, enak sih. Soalnya nyanyiin flow kan. Tales of Destiny. Wah, another SNK lagi. Better sih. Good sih, tapi nggak sebetter opening lain gitu. Tadi Shingeki no Kyojin, Shingeki no Bahamut. Shingeki no Bahamut. Enggak, gua enggak ikutin. Kami no mi, oh enggak, mana. Jadi kalau teman-teman berekspektasi kalau gua orang yang hype banget kayak konten yang lain, enggak bisa, men. Gua orangnya emang agak kalem. Enggak teriak-teriak gitu. Oke, Fairy Tail opening ketiga. Gue taunya opening 2 nya, gak mau opening 1 karena pernah ini siar. Oh, ini legend sih. Tapi gue bener-bener gak ngikutin animenya, cuma tahu opening aja itu. Mantap. Bakano. Kayak lagu-lagu cowboy ya. Detektif nih kok cowboy. Udah susah sih kalau ngomongin Naruto tuh susah. Best. Oh, gua gak ikutin ini, gua gak ikutin lah ini. Iya gitu men, gua gak bisa yang teriak-teriak atau hype itu gak bisa. Karena bukan karakter gua men. Oke, okay. Ini kalau sama nggak sih kayak Ajin? Oh beda Ajin beda, Black Clover ini beda. Mirip sih emang. Oke, okay, poin 15 nya OP. Ada kejutan dosa question. Ah, nggak sampai soal lagi. Cuma refnya doang. Gue baru ngikutin kemarin di news. Made in Abyss. Oke. Okay. Gue denger-denger Made in Abyss tuh kayaknya ada season 2-nya deh. Iya nggak sih? Iya. Oke, okay, ini Jojo. Another Jojo OP. Pokoknya gue senangnya OP 1, OP 2, OP 3. Udah. Karena gue enak banget, the best. Helsing. Enggak, gue gak ngikutin. Ternyata banyak, men, yang gak gue ikutin. Hampir setengahnya. Hampir 50. Oke, GTO. Gue suka opening satunya. Karena yang lagu nyanyiin Rock and Chill. Semoga ada gitu. Tahu gue nih. Kalau nggak salah ya. Gue apa yang nggak nonton, gue tahu. Walaupun gue nggak nonton, gue tahu. Oke. Tadi Durare the best banget sih. Ini Black Clover. Ini juga enak nih lagu ini.
Ini kayaknya di Indonesia ada nggak sih opening ini maksudnya? Sampai sini nggak sih? Gue nggak tahu deh. Oke, saw. Another saw lagi. Kayak banyak anime sama deh. Anime sama tapi opening beda-beda. Oh kan Gintama lagi kan? Another Gintama. Another Durara. Kayaknya emang sama deh. Anime sama, cuman beda lagu aja. Apa beda opening doang. Tadi kan Durara tahu Naruto. Nah. Baru gua bilang Ajin keluar kan. Lu jangan berhenti wibu. Kalau No Game No Life belum ada season 2-nya. Kapan season 2-nya? Oke, okay, Bleach. Bleach juga ada sih di TV Indo. Sama, ada juga. Pernah. Another Stance Gate. Kirisu. Ini enak banget lagu itu, Bos. Gua enggak nonton Fate, tapi tahu lagunya. Ini enak lagu itu, Bos. Saber Violet mirip lagi. Black Butter Again. Jadul banget ini. Ini jadul banget anjir. Ini ada gak di Indonesia ya? Lupa gue. Ini jadul banget. Hanemichi Sakuragi. Gue kapal MC nya The best nih man. Basket the best. Nichijou. Oke, siap. Khasnya. Selamat pagi. Anime selamat pagi. Wah. Sensei ya. Ini di TPI men. Di TPI men, gue masih inget men. Ini TPI bro. Kuroko no Basket. Ketika era sendang berakhir, muncullah Kuroko no Basket. I think it's time to blow this scene. Get it. Cowboy Bebop, okay. Okay, 3, 2. Let's jam. Gua enggak nonton sih. Tapi ini khas banget. Lagu-lagu detektif ini. Nah, baru gua bilang. Gua bilang GTO keluar juga akhirnya. Yang Lord Angel. Nah, ini gua suka nih. Ini pernah denger gua. Psikopat. Okay, another one piece again. Kayaknya gue suka opening 17-nya sih kayaknya. Iya. Kalau gue. Wih. Another Jojo. Gendara Jojo nih. Oh, yang terakhir dong. Habis? Oke. Okay. Udah habis. Gak kerasa, men.
Gak kerasa udah 100 opening anime gitu. Padahal ya kelihatan sebentar banget itu. Rasanya tuh orang tuh sulit banget gitu untuk menahan opening ini bisa gue skip apa enggak ya, atau pernah gue skip apa enggak ya. Intinya gini men, gue memang nggak pernah nge-skip opening anime kecuali kalau memang gue nggak nonton animenya. Jadi makanya ada beberapa anime yang nggak gue tonton, jadi hampir setengahnya men, jadi hampir 50 lah, 50 anime. Enggak, ya adalah pokoknya 30-40 anime yang nggak gue tonton gitu. Dan gue kalau urusan skip opening tuh gue nggak pernah, sama sekali gue nggak pernah. Jadi pokoknya gue tahu setelah gue tonton gitu. Makanya kalau kayak gue men-channel sendiri untuk nggak pengen nyanyi atau gimana, nggak bisa main, pasti gue nyanyi gitu, karena emang lagunya enak gitu. Selagi lagunya enak pasti gue nyanyi gitu opening gitu, kurang lebih sih. Jadi sulit lah kalau gue harus ikut challenge nggak bisa nyanyi atau menahan diri untuk tidak nyanyi opening anime, karena emang the best, apalagi kayak Naruto, Black Clover, One Piece itu susah gitu. Jadi emang lagunya enak-enak dan gue suka gitu. Kita aja reaction lagi. Yaudah itu aja konten anime opening challenge dari gue, yang pasti jangan lupa subscribe dan si komentar. Kira-kira opening anime apa lagi yang bisa gue bahas? Mungkin gue bakal bikin part apa namanya, part 3-nya nanti. Jadi kan ini kan part 2-nya. Ini kan part 1-nya, gue bikin part 2-nya nanti. Untuk mencoba men-challenge diri gue untuk tidak menyanyi opening anime tersebut. Ya, gue pengen nanti ada gitu di challenge selanjutnya gitu. Jadi kalau ini kan gue lebih ke nostalgia. Next, gue bakal mencoba untuk menahan untuk gak nyanyi gitu. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau gak suka tinggal dislike aja. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Sampai bertemu lagi dari anime gue selanjutnya. Bye. 絡み合うカルマ